setiap minggu seminggu sekali itu saya kasih uang. Bayarnya pakai uang saya, pakai uang saya pribadi. Tapi alhamdulillah selalu ada Allah datangkan orang-orang baik untuk datang bantu saya. Jadi saya merasa tidak berat untuk melaksanakan kegiatan rumah makan gratis ini. Alhamdulillah selalu ada pertolongan dari Allah. Sekarang makan yang makan di sini itu sampai 300 orang lebih. 300 porsi setiap hari kami masak untuk rumah makan gratis. Motor, terus saya tinggal sebentar beli centong sama baskom, tiba-tiba ayam saya hilang. Lalu ibu itu ngajak saya.
nabung. Setiap hari dia nabung 5.000, 5.000, 5.000. Saya sampai sedih juga saya.